sebelah ni ada remote disker. OPR ni adalah satu instrumen yang digunakan oleh yang panggil PCDU drum mengawal jumlah wang dan juga dia ada tiga skru sini. Bila buka seru tiga, tokeh je sini. Murah kan biar baik. Eh tengok ni aku nak ajar mu ni. Itu duduk petanda ekonomi tu. Berai rancak. Maksudnya ekonomi tak macam COVID lah. Orang rancak orang cari barang, orang sibuk bayar. Jadi itu gambaran tentang ekonomi tengah merancak, mula merancak. Memanglah kalau kita tengok masa COVID tu bawah par lah. Mahal suku lebar tak ada. Dia ada orang pakai ada je. Lebar ada ladang lah. Tak boleh nak pergi sana sini kan. Dia ada orang tambah kan tu. Ni mesti kena cokel sedulur-sedulur, dia takut patuh. Okey, ha, kiri kanan, kiri kanan gitu. Ben. Buat YouTuber ke? Ha, apa itu? Dan juga kita buka dah pergi kanan, kita belah kan dia. Sekejap. Buaya buka dah. Bulu tak ada sebab tu. Saya kan kalau ada lebih sekejap juga. Memang dia batas sak lah, suka hitam biru. Ini memang dia batas sak. Tengok kering barang-barang orang, kita tengok tu molek ke tak. Dia pakai tak. Dia nak ada calor ke tak. Bersih ke. Bukan masak. Sering kita terlepas pandang. Apa yang kita terlepas pandang bahawa bila kita telah menunaikan haji, kita kata dah sudah-sudahlah. Sedangkan sepatutnya this is kontimba pada Allah bagi orang yang telah menunaikan haji. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Infora Islami. Kita berada di rancangan Syarat IKIM
dan kita bersama-sama dengan yang berusaha Encik Muhammad Nur Omar, merupakan fellow dari Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Pusat Syarah Institut Agama Islam Malaysia, Encik. Dan kita bincang dalam tajuk kita, OPR Bertanda dan Waspada. Okey, baik, cakap dengan OPR. Saya pula sikit ni punya awal tadi, apa yang dikatakan dengan OPR, keadaannya, situasinya. Dan sekarang cuma mungkin boleh berikan sedikit perusahaan kalau kita dah memang kena berdepan dengan OPR ni kan. Dan bagaimana persediaan kita, Encik Mano? Silakan. Baik, itulah dia hakikat yang kita perlu hadapi sekarang ni dengan kenaikan harga barang dan kemampuan kuasa beli kita telah muncul. Apa yang perlu, apa yang ada di tangan kita? Pertama sekali, kita nak beli, kita kena cabut dia punya hemah berbelanja. Dan baru kita boleh dibudayakan. Angkat. So, kita beli bukan disebabkan kemampuan dia punya coaching baroller. Belilah barang dengan asas itu. Itu akan membentuk budaya budaya berbelanja yang bukan kita saja sebenarnya, kepada anak-anak kita yang mana mereka ni pernah dibesarkan dalam keadaan yang mewah. Sekarang ni perlu memberi perhatian, melihat dan kadang-kadang melasih lah. Kadang-kadang kita nak makan pun susah kan. Nak beli barang ayam naik harga, ikan naik harga, sayur semua naik harga. Tiba-tiba beli teh yang kedua ni pun famous kita kata. Nak kerja luar ni harga lebih daripada RM10, RM12, RM15, siapa ayam saya duduk beli, habis saya minum dah. Disebabkan apa? Kemahuan. Jadi kita tukar tu. Itu macam keperluan. Tak perlu sebenarnya benda tu. Kita tengok kat sini je kalau boleh. Buat dengan cashpain coklat sedia sekali.